Waktu malam ni dengan sejuknya lagi, dengan aircon-nya lagi, dengan bau lepas hujannya lagi. Dia punya sejuk je macam ala-ala duduk luar negara. Ini yang pakai sweater dah macam-macam dah ni, bertutup habis dah ni. Nasib baik tak pakai stokin. Dengan stokin pun pakai sekali dekat kaki Iman ni kan, semuanya putih. Sebab tu lah tengok TV pun tengok cerita pasal api, bagi orang kata sejuk. Sejuk pula, bagi orang rasa suasam gitulah. Rasalah juga dia punya hangat-hangat. Walaupun hanya sekadar TV, tapi imajinasi Iman ni tinggi, jadinya rasalah hangat dekat sini kan. Yang ini pun jam pukul 9. Tak apalah, nak layan berita malas pula, nak layan bola pun bola tak ada. Malaysia dah menang hari tu lawan dengan Bangladesh kan. Semua pekerja Bangladesh semua cuti, terus balik negara masing-masing. Mengajuk punya basal kan. Dah tak ada dah pekerja asing dekat negara kita ni. Koranglah duk bahan-bahan Bangladesh kalah. Kesian dia orang. Dia orang pun ada perasaan juga. Adulah korang ni. Dia ni tak habis-habis datang rumah akulah. Masuk. Nak apa ni? Pukul 9 malam ni orang nak berehat ni. Sibuk datang rumah aku ni si Dini. Dah lah, muka dah sama macam aku. Orang kalau kata jalan dua ni, kembar nampak tu. Mau beza dia tak pakai cermin mata. What the? Terbang eh? Kau buat sikit lagi, nak tengok sikit. Ini ilmu apa kau guna ni? Ilmu cerita bomo-bomo dah habis dah. Bomo Naim je yang boleh buat macam ni. Tak tahu pula Dini pun boleh buat macam ni. Yang ni masa ni pernah belajar bomoh ni waktu dia kecil-kecil ni. Masuklah. Kau ni buat aku takut lah Dini. Masuk. Cuma janganlah buat sepah. Ya rumah aku ni kan Dini. Bercakap pasal rumah ni kan Dini. Bila nak upgrade rumah Iman ni jadi baru ni Dini? My master builder. Tengok dia nak main lagi dah. Dia buat break dance pula dah dekat meja Iman. Tak ya pro? Ya, saya tahu awak pro Dini. Bila nak buat rumah baru untuk Iman ni? Bila ni? Iman nak tahu ni. Sebab orang kata rumah Iman asyik sama je. Main blog sebut rumah sama. Tahu ni bila nak pakai rumah baru pula? Iman tanya Dini. Bila Dini nak buat rumah baru kat Iman ni? Masa akan datang. Bila Dini? Sekarang ni orang dah tak sabar nak tengok rumah baru kita ni. Memandangkan Iman dengan Dini dah macam adik-beradik kembar kan? Kembar yang lain ibu orang kata. Mukanya sama tapi ibunya lain. Takpelah Dini, yang ni pun dah pukul 10. Aku nak layan TV sekejap lah. Dini main lah sini. Teman-teman aku duduk dekat sebelah sofa ni. Maklumlah aku ni pun tak berkahwin lagi. Jadi ada peneman kat sini pun okey lah. Tapi yang ni tak bermaksud Iman suka Dini . Korang jangan macam-macam . Nanti keluar isu yang muka-mukaan pula. Dini duduk kat situ lah. Kita layan cerita api je ni. Orang kata bagi penghangat. Kau single. Memanglah Iman single. Sebab tu lah ada kawan. Nampak dia ada sahabat. Tak adalah orang kata sunyi sangat kan. Dah kita layan cerita api ni senyap. Kau duduk dan diam kat situ . A few minutes later. Ini dah kenapa pula ni? Lah elektrik tak bayar lagi ke? Tahulah Dini. Aku rasa aku bayar dah habis elektrik. Pelik ni. Itulah rumah besar ni jadi nak guna elektrik ni banyaklah juga kan. Habis dah 3 tingkat rumah Iman ni. Lampu saja, aircon lagi, TV lagi, kipas lagi terpasang 24 jam. Last kau bayar bila? Tak pergi duduk luar tu. Luar tu bagi cerah. Bu nampak cerah sikit. Last aku bayar Dini. Rasanya last aku bayar 3 bulan lepas. Itulah aku bayar. Patutlah aku rasa sebab tu kot kena potong kot elektrik rumah aku ni. Nampaknya malam ni tidur dalam kepanasan lah kalau macam ni. Ini ada duit sikit tak Dini? Iman ni bukan apa. Duit tak cekang sekarang ni. Duit tak banyak. Maklumlah dah bayar macam-macam kat Alung. Duit tak ada ni. Kasih pinjam sikit lah Dini duit. RM4,000. Oh cantik lah. Tapi RM4,000 tak cukup. Yang itu bobi elektrik. Yang ini memang punya duit makan, duit nak belanja kawan-kawan, duit nak pergi beli Robux. Cukup ni. Tambah lagi dalam RM5,000 je. Tak banyak pun. RM5,000 je. Boleh tak? Mantap lah Dini, RM5,000. Macam ni lah kawan. Mantap. Sip sikit tangan. Tepuk sikit kepala. Pergi kerja lain kali. Nanti aku kerja lah. Sekarang aku tengah tak ada kerja ni. Kau ada tak cadangan kerja dekat kawasan-kawasan ni? Aku dah bosan lah. Hari tu aku last kerja, kerja pizza. Tapi masalahnya keesokan harinya kena pecat. Itulah masalah dia. Aku, bos suka aku buat pizza. Aku buat roti jala. Jadi benda lain, itu yang kena pecat tu. Kau ada tak suggestion kerja yang baru dekat sini ke? Apa dia? Ada kedai aiskrim dengan cerita owner perempuan. Owner dia perempuan. Bos perempuan. Cantik tak perempuan tu? Cantik tak? Cerita sikit. Saya ni bukan nak jadi buaya tapi saya nak tahu je lah. Cantik ke? Kalau cantik. Dia single. Tiba-tiba rasa rajin pula nak bekerja Iman ni.
Okey lah, dah kalau kata dia single, dia cantik, esok Raim akan kerja lah. Kita ni bukan apa, kalau boleh nak bantu dia lah, ha, kan. Dia tengah cari pekerja, ha, kebetulan pula lah Iman ni tengah orang kata menganggur, ha, jadi bolehlah bantu kerja aiskrim kan. Ha, kerja aiskrim pun seronok kak. Tak pernah lagi lah kerja aiskrim kat blog sebut ni. Korang dah tahu dah, ha, esok korang tahu kerja Iman ni macam mana. Mesti perform punya. Okey Dini, thank you. Ha, Dini, esok kau tolong ambil aku boleh tak? Bawa aku dekat kedai aiskrim tu. Sebab aku ni maklum lah, kereta pun minyak habis, duit tak ada. Boleh eh? Alright, jumpa esok. Thank you so much brother. Okay, bye bye. Hey, bagus betul lah kawan kita ni seorang ni. Hey, baik pun baik. Ke mana tu? Eh, ini siapa ni? Wow, spicy senorita. Hello. Hello. Hello, spicy senorita. Di Palau Iman. What? Hai Iman, sebenarnya bukan apa. Yang ni masuk random server. Jadinya Iman cubalah bersimbah dengan orang kata public. Bye. Wait, what? No. Iman kena palak betul-betul guys. Ya Allah, tak sangka kena friendzone. Menangis lah kalau macam ni. Tak apalah, tunggu esok pagi je lah kalau macam ni. Ya Allah, rasa macam, aduh, sakitnya Iman punya jiwa ni, dah raga ni. Aduh, rasa broken teruk ni guys. Ya Allah, malu punya pasal tak pergi tidur. Tidur je lah kalau macam ni. Menangis tak berlagu. Aduh, siapalah yang ketuk pintu rumah aku pagi-pagi buta ni? Bunyi macam bunyi kereta. Lah nak cari kerja kan hari ni? Dini! Lah, sahabat. Sorry, aku tadi mimpi indah kan. Mimpi bekerja aiskrim tu seorang. Kata cakap cantik. Okay, kita gerak. Siapa pula ni? Oyen. Sejak bila muka dia macam ni? Oyen, my friend. Kau buat pedang muka ke macam ni? Dulu muka Oyen lain, sekarang dah lain. Yang berkita eh. Okay lah. Tapi kan ini, kereta ni kereta baru ke ni? Ini macam kereta zaman-zaman Piramli ni. Ada kelas. Cantik. Macam syaitan. Ayam mana pula tu? Sampai dah. Dekat je. Alhamdulillah sampai dah. Mana dia punya pekerja yang cantik dia? Dia punya owner. Sorry, bos. Kita tengok sikit kat depan ni. Dia punya signboard ni apa benda ni? Kentang X. Ini bukan Nokia ke? Ni Nokia. Iklan apa ni? Ni The Maze Runner Roblox. Wow, nice spelling. Ini mesti owner dia tak habis belajar ni kan. Mana owner dia? Assalamualaikum bos. Oh bos, nak masuk bos ni tak ada. Mana bos dia? Masa bos dia dekat belakang ni kot. Ui. Ni ui, cantik lah awak ni. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ni Iman. Saya datang nak cari kerja kosong. Ada kerja kosong tak? Buat apa? Saya nak cari kerja. Kerja jual aiskrim ke ada tak? Ya ada eh. Bolehlah kasih ada. Saya cari perempuan. Mak, tapi saya tengah tak ada duit ni. Memang memerlukan duit sangat sekarang ni. Jadi saya sangatlah hargailah kalau puan bos boleh ambil saya sebagai pekerja lah. Jangan risau, saya ni pekerja yang paling baik sekali. Pekerja yang sangat berdedikasi, yang sangat rajin orang kata. Really? Yeah, really. I'm not joking. This is very very serious lah. Boleh tak? Boleh eh? Bagi sebab sebab dia kan, saya dah bagi tahu tadi sebab dia. Sebab dia yang pertama, saya ni berdedikasi, saya rajin, saya hard work, saya amanah, fatonah, jujur. Banyak lagi lah. Ini kalau saya nak cerita kelebihan saya ni, memang takkan habis. Boleh masuk eh? Alhamdulillah, terima kasih bos. Benda ni cantik betul lah dia. Katanya single. Sorry. Okay eh. Jadi boleh tunjukkan tak cara penyediaan aiskrim dia? Maklumlah saya ni baru first time nak buat aiskrim. Tak berapa nak pandai sangat. Jadi bolehlah tunjuk saya. Macam biasa. Memanglah macam biasa kak. Tapi macam biasa tu macam mana? Kang kasih luku ke belakang nanti kan? Kerja jangan kerja. Yelah, saya taram je lah kan. Okey, baik, terima kasih ya. Bos, yang ni memang tak boleh buka yang ini bos. Bos, paling-paling membuka lah dulu gerai ni. Mana orang nak tahu dah buka ke belum. Okey eh.
Okey, dah boleh buka eh. Okey, saya buka sekarang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik, cantik, cantik. Saya dah buka dah, saya dah buka dah. Ah, nampak tu dia punya lampu LED tu. Cantik. Ini kalau malam-malam ni nampak rancak ni. Dah macam gaming dah ni. Ah, kemudian yang ini kita ada stesen untuk buat aiskrim. Yang ini tempat. Yang ini boleh bawa ni. Ini kalau boleh bawa lah truck aiskrim ni. Rancak. Yang ini pula kita ada blender. Kita ada untuk membuat aiskrim. Dan juga ada beberapa flavor lah. Sprinkle-sprinkle ke apa semua kan. Yang ini ada nota lah. Maybe yang ini resepi rahsia, secret formula ingredient of the ice cream. Okay, alright. Eh, awal sampai ni. Nak beli bang? Okay, dekat sini we have two ice cream. Eh, kenapa you must speaking? Yang ini orang Melayu. Dekat sini saya menyediakan dua flavor ice cream je lah. Coklat dan juga vanilla. Jadi awak nak yang mana? Boleh pilih lah. Encik ayam yang muka macam cactus nak apa ya? Gong. I cannot understand what are you saying lah. I don't speak chicken language. So can you speak Malay lah? Ayam Melayu kan? Ayam jantan kan? Cakap Melayu boleh lah. Nak aiskrim apa ni? Aiskrim vanilla ada, coklat ada. Oh ya, sama. Nak aiskrim apa? Ini kenapalah haiwan datang kedai aku ni? Yang ini kedai untuk haiwan ke kedai untuk manusia? Pening melimat ni. Aiskrim coklat. Okay lah, aiskrim coklat pun boleh lah. Okay, saya buat ya. Ada satu lagi. Saya ada juga aiskrim strawberry sebenarnya. Tapi tak apa, saya bagi dekat awak nak ambil. Aiskrim coklate. Okay, for chicken chew. Alright, terima kasih. Alright, you can leave now. Give other customer to buy. Okay, Oyen, what do you want to buy, Oyen? We have so many aiskrim. You can choose what flavor you want lah. Vanilla, chocolate and also strawberry. Which one do you like? Tak nampak. Salah bang. Pusing sini bang. Ice cream kat sini. Bukan kat sana ya. Itu apa pandang tu, pandang langit ketujuh dah kelam macam tu. Ni nak ice cream mana ni? Buat elok sikit ni. Ramai lagi yang beratur dekat belakang tu kan. Cepat. Eh. Ini faham belum masuk macam ni. Ini memang biadab ke ni? Ada yang customer macam ni biasalah. Oyen kan. Oyen mah ni yang tak buat hal. Okey lah, saya tahu abang nak ice cream vanilla kan. Saya buat. Abang ni kalau tanya banyak pun memang drag sampai kesudah ni. Nah. Saya buat ice cream sekejap. Sabar ya. Nah. Ice cream vanilla for you. Okay, you can go out now. You can leave. Lagi 5. Cukup satu dulu. Enough. Kalau makan sampai 5 demam macam ni. Keluar sekarang. Target juga ekor dia. Keluar. Shoo. Puh. Keluar tu ada whiskers kat tepi jalan tu. Ada whiskers kat tepi jalan tu. Pergi dulu. Tu pergi tengok. Iman numpan dia whiskers terus keluar. Okay, yang ni. Next customer pula. Baju Arsenal. Yang ini mesti fans Ozil ni kan. Bekas Ozil. Ex-Ozil. Saya nak ice cream 4-1. Ni kaki bola ni. Saya tahulah Malaysia menang lawan dengan Bangladesh pun. Tapi 4-1 kan. Aiskrim 4-1 tak ada bang. Kejap. Saya buat aiskrim strawberry lah untuk awak. Nampak muka awak macam mana manis gitu je. Kita bagi aiskrim strawberry ya. Sabar ya. Macam lah Karina customer Iman ni. Sabar nak ambil aiskrim strawberry. Yeah. You can leave now, okay? Yang ni Encik Ayam ni nak kenapa ni? Cukup seorang satu dulu. Nanti saya layan awak ya. Ayam ni. Orang pergi makan cacing lah. Ayam mana makan aiskrim? Yang ini kita ada. Ini customer. Oi, macam opa lah muka abang ni. Abang ni grup BTS lah dulu. Saya ni bukan apa. Memang suka tengok BTS dulu. Saya tak suka BTS. Saya suka Big Bang. Big Bang lah saya. Itu macam adik-adik dah. Nak aiskrim? Yang ni aiskrim ni bang. Kalau saya bukan nak marah abang. Memanglah customer always right. Tapi kalau aiskrim abang minta, akak saya boleh tampar abang tu. Abang boleh elok sikit bang. Aiskrim apa abang nak bang? Saya bagi abang aiskrim coklat lah bang. Abang nampak muka macam coklat jadi semakin coklat lah. Jahat dia Iman. Okay, abang. Okay abang, aiskrim coklat kena dengan abang lah. Nampak sebiji kena muka abang. Nak 3? Cukup 1. Pergi makan dulu. Nanti jangan bazi. Bazi tu malah syaitan. Pergi. Makan dulu. Macam-macam karena customer ni lah. Penat betul lah buat kerja hari ni. Yang macam-macam lah dah buat dah. Bos, alhamdulillah bos. Pagi ni kita punya bisnes aiskrim bertambah maju. Orang kata macam-macam jenis customer nak datang, bukan setakat manusia. Dengan haiwan sekali nak datang beli aiskrim bos ni yang sedap. Masih sikit. Tarik customer lain. Ya Allah. Okeylah kalau bos dah kata macam tu. Bos ada kenderaan tak yang boleh saya pinjam? Motor ke? Bolehlah saya pergi ronda-ronda kan. Panggil-panggil apa semua. Motor ada. Okey, cantik bos. Kalau motor ada, bos boleh bagi saya pinjam lah. Okey. Mana bos? Motor. Motor company mana motor company? Okey, yang ini bos punya motor saya pinjam . Tapi bos yang ini tak boleh nak buat customer. Tak apalah bos, saya cuba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. The first customer, we go here. Okey, dia spicy senorita. Iman try ya. Nafas Iman okey dah.
Okay, let's try. Kita ajak dia pergi makan ice cream. Hi, spicy senorita. Do you want ice cream? Dah palau guys. Apalah, first customer tak berjaya, so saya akan pergi cari customer lain lah. Hey, macam-macam lah karina customer ni. Kenapalah dorang ni, bila kita tanya tu cubalah jawab kan. Ish, tak apalah kita cek. Oh, ni. Okay. Hello, do you want ice cream? Ni mata nyelak elok ni, do you want ice cream? Dia ni dah lah busuk, tak mandi ni. Ya Allah, tolonglah jangan parlo Yuman. Do you want ice cream? Do you want ice cream? Oh, sabar man. Marah. Sabar. Biasalah bekerja ni. Kadang-kadang kena palau. Ui. Memang tak bercakap dia orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, man. Astagfirullahaladzim, takpelah. Kita beralih kepada orang lain. Kita tengok. Kok-koklah ada rumah lain lagi ke Yuman boleh invite kan? Hai, stres Yuman kalau macam ni. Malu pemalu tau. Hai. Okay, right now ada lagi seorang lagi Yuman boleh ajak sebenarnya. Yang ini mesti dia perempuan jugalah. Spicy Senorita. So, let's talk to her. Yang ini bukan Imam punya rumah ni. Tapi tak begitu tengok dekat dia jap. Okay, kita berhenti jap. Ariana. Hi. Do you want ice cream? Tolonglah jangan palau Imam kali. Tolonglah, please lah. Dah 3 orang dah palau dah ni. Do you want ice cream? Aku cakap. Kau nak ice cream ke tak nak? Kita tak nak. Sorry ya kalau saya menjerit sebab Siman pun ada kesabaran juga. Hey, customer ni memang tak reti nak bagi signal ke kereta hijau tu. Memang nasib baiklah Iman ni kena bersabar kan. Itulah orang kata kalau kita ni marah buat apa. Istighfar, banyak-banyak zikir lah, banyak-banyak bagi orang kata hati tu tenang balik. Tak apalah man, dugaan kerja nak buat macam mana. Sabar je lah. Aduh bos. Bos. Sorry lah, saya dah pusing satu tempat dah Bloxburg ni. Memang tak dapat lah orang kata customer dia. Saya bukan apa bos, yang saya jumpa 4 customer tu, 3 ke 4 dah. Memang semua perempuan. Saya cakap hai assalamualaikum pun dia orang palau saya bos. Macam mana saya nak buat tu? Perempuan ni suka perempuan, sebab tu saya tak nak boy. Aduh bos ni, ingat saya tak berbakat ke kena ambil hati perempuan ni? Jangan sampai saya ambil hati bos kali tau. Cia. Tergoda tak? Alah bos ni. Bos buat muka toya lah bos. Sorry lah bos. Bos, mesin jap, saya ada rahsia sebenarnya nak beritahu kat bos ni. Kita duduk belakang pokok tu kejap lah. Orang yang lain jangan ikut pula. Ini privacy ni. Ni serius jangan ikut ni. Okay bos, kat sini bos. Saya ni bos, benarnya suka dekat bos. Ya Allah dia ni. Pergi belakang, pergi. Jangan kacau, ni serius ni. Tak ada delivery. Bos, saya ni sebenarnya suka dekat bos. Mana tu bos? Bos respon sikit. Saya suka bos. What? Boss boy? What? Tak sangka bos saya berjambang dan bermisai rambut Romeo. Oh my god. Hai saya. Bos, gerak lu bos. Esok insyaAllah saya tak datang kerja langsung bos. Dini, let's go home Dini. This is too much. Ya Allah. Nak muntah Iman kalau macam ni. Iman ubu punya suka lelaki sebelum ni. Ya Allah. Allah. Kalau macam ni lah Iman sanggup tak bekerja. Sangguplah. Duduk rumah tak ada elektrik apa semua. Dah. Tutup pintu. Bahaya ni, dua bahaya ni. Masuk, Dini. Jalanin. Bahaya sekarang. Zaman sekarang ni bahaya. Yang nampak macam perempuan pun sebenarnya lelaki. Close the door. Ui, tak selamat kalau macam ni. Iman nak tidur terus lah kalau macam ni. Ya Allah, nak termuntah pun ada sebenarnya. Ui, demam kalau macam ni. Dah. Tidur je lah kalau macam ni.
Allah, hai bagu tahu bos memang suka tu nampak macam perempuan yang cantik macam anime apa semua. Tahu-tahu lelaki. Astaghfirullahalazim. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini sajalah video untuk hari ini. Itulah dia roleplay dia, memang sangat tak percaya lah. Mesti korang tak sangka kan yang sebenarnya bos Iman yang cantik tu sebenarnya lelaki kan. Iman pun tak percaya. Hei ya Allah, hai terkejut Iman dengan zaman sekarang ni kan. Anjak dia kena berhati-hati lah. Aduh, yang ini bukan kisah cinta ke apa? Bukan eh, yang ini hanyalah lakonan semata-mata. Korang janganlah serius sangat. Okey, nak cinta tu janganlah bercinta. Korang fokus dulu dengan pelajaran korang. Okey, ada cik kerja dah bangga dengan mak ayah, barulah korang boleh try lah cari pasangan hidup korang. Yang masih lagi perjalanan jauh lagi tu, carry on, belajar lagi ya. Jangan fikir pasal cinta sangat. Berkawan lah dulu, tak kisah pun macam mana pun. Kan. Dan dekat sini nak ucap terima kasih dah, dekat sini kita ada Dini, kita ada tak lain tak bukan bos Iman tadi tu sebenarnya lelaki, iaitu Naim. Nampak muka pun dah macam Naim. Sewa dah mata dia, mata sebelah naik, mata sebelah turun. Nah, memang orang kata bela lah orang kata kan. Dekat sini kita ada King Daniel, kita ada Shu. Yang ini nak jadi tikus ke nak jadi kucing ni? Mana satu ni? Ada, dan juga kita ada Alpha dekat sini yang bucuknya. Ya Allah, Alpha ni lah, bucuk sungguh. Lepas tu kita ada tak lain tak bukan muka baru Oyen. Iman kenalkan dekat dia lepas dia buat pembedahan muka tu. Mesin ni, wey, yang kau lagi tu kenapa? Ya Allah, stres Iman kalau macam ni. Kita ada juga kita juga ada Oyen ya. Dini dia jadi muka bapak-bapak, mana Iman pun tak tahulah. Tapi itulah dia guys. Inilah ice cream truck, kedai ice cream truck. Iman dah pening dah. Kedai truck ice cream yang dibuat oleh Naim Maharaja lah. Dekat sini ada muka pipin halal lagi tau. Jangan risau kalau korang datang kat kedai ice cream ni, memang orang kata dia halal, yakin halal 100% lah. Muka pipin saja. Lepas tu dekat atas dekorasi dia memang sangat cantik, dan ada lampu LED lah. Kalau korang nampak dekat sini, beberapa kamera dekat sini khas untuk tetamu makan. Okey lah, semua diharapkan terhibur. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa untuk video kedatang. Dan sekarang Iman nak pergi karak ya, 13 km lagi. Okey, dan jom kita on the way ke karak guys. Let's go. Bye bye semua. Ciao.